Saudara, 20 gerbong kereta api listrik tiba di Dermaga Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Kedatangan KRL ini untuk menambah jumlah KRL yang sudah ada, yang sudah mencapai 150 dari total rencana 180 unit untuk program pengadaan gerbong pada tahun 2013. 20 unit gerbong kereta listrik ini saudara tiba di Dermaga Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Nah saudara, satu persatu gerbong langsung diturunkan menggunakan alat berat dan diangkut dengan menggunakan kontainer. Nah, saudara, ke-20 KRL ini menjadi bagian dari pembelian 180 unit KRL bekas yang dibeli dari Jepang. Gerbong-gerbong ini nantinya akan dibawa ke Stasiun Manggarai untuk dilakukan inspeksi terakhir sebelum digunakan sebagai komuter lain Jabodetabek. Saudara, setelah 21 gerbong KRL ini rencananya akan ada lagi 30 gerbong kereta listrik dan ini akan dikirim pada 15 Maret 2014.